Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Viral Ibu Ini Jual Gorengan Ala Nyi Blorong. Sahabat Sejuta Kisah, viral seorang ibu-ibu berjualan gorengan ala-ala Nyi Blorong. Hal ini dibagikan seorang netizen melalui video singkat yang diunggah di akun media sosial. Dalam video singkat tersebut, diketahui ibu penjual gorengan itu menawarkan dagangannya dengan cara berkeliling menggunakan sepeda. Selain itu, dia pun memakai mikrofon saat menawarkan berbagai macam gorengannya. Agar menarik pembeli, ibu penjual gorengan tersebut juga mengenakan pakaian ala Nyi Blorong. Hal ini lantas menarik perhatian warga yang melihat. Bahkan, ibu penjual gorengan itu juga menghibur pembeli, di mana dia menawarkan gorengan dibarengi menyanyi dan berjoget. Aksi berjualan yang dilakukan ibu-ibu ini pun menarik perhatian netizen. Hingga berita ini ditulis, video tersebut telah disukai lebih dari 52.000 orang dan dikomentari 2.952 kali. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.